Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'du Para santri yang saya hormati baik putra maupun putri Dan pemirsa dimanapun anda berada Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang apabila kita menghitungnya tidak akan pernah mampu. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji adabul alim wal muta'allim dengan pembahasan adabul alim fi durusihi dengan sub pembahasan bahwa orang alim ini ketika memulai pelajaran atau menutup tutup dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa wa dan telah lalu apa annahu sungguhnya pekerjaan Yustaf tahu dibuka apa kuludasin setiap pembelajaran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahimi dan maha penyayang liyakuna supaya ada apa dikullahi menyebut Allah? Fi bidayat darsih di dalam permulaan pembelajaran. Wa khatimatihi dan dalam penutupan pembelajaran. Jadi apa katanya ke Hashim? Wa <tuh> taqaddama annahu yustaftahu kullu darsin bismillahirrahmanirrahim liyakuna ta'ala fi wa khatimatihi seperti pembahasan yang lalu setiap memulai pelajaran dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim untuk apa tujuannya menunjukkan bahwa Menyebut nama Allah pada permulaan pembelajaran juga kepada waktu menutup pelajaran. Jadi ketika mulai pelajaran boleh bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Berarti kita mulai dengan menyebut nama Allah. Nah, tabarukan dengan menyebut nama Allah, maka Allah memberikan kepada kita pemahaman terhadap pelajaran yang kita pelajari Kemudian Allah berikan kepada kita hafal apa yang kita pelajari dan kita diberikan oleh Allah untuk meng, apa, mengamalkan apa yang dipelajari dan Allah berikan kemampuan kita untuk mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitupun ketika pelajaran selesai juga tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Ketika memulai pelajaran dengan atas nama Allah, ketika menutup pembelajaran itu atas nama Allah. Ketika memulai kita mulai dengan mengharapkan mendapatkan ilmu yang banyak. Ketika menutup kita mengharapkan ilmu yang dimiliki kita ini akan mendapatkan barakah dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampean belajar, jangan belajar lama aja sambil macam bismillah tau enggak? Enggak, enggak baca. Nah, kalau perempuan macam pak omong. Enggak belajar, banyak ngomong macam bismillah. Nah, maka karena itu ketika belajar memulai bismillah tutup dengan bismillah. Dengan harapan apa? Mendapatkan rahmat dari Allah. mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan maunah dari Allah sehingga yang dipelajari itu mendapatkan ridha dari Allah dan membuat ilmu itu mulia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa kusuh dan diam siapa alim qalilan dalam waktu sejenak Baik, dakiyamil hadirina setelah berdirinya para hadirin kenapa lima karena sesuatu fihi dalam ma minal fawaidih dari beberapa manfaat wal adabih dan beberapa tata lahu bagi alim nah apa katanya wa yamkusu ba'da qiyamil minal fawaidi wal Nah, setelah selesai pembelajaran, maka si alim jangan langsung berdiri, tapi diam sejenak sampai semua murid-muridnya, sampai semua jamaahnya itu berdiri semuanya pada mau pulang, mau kembali ke pondok, ke kamar masing-masing. Dan hal ini yakni orang alim tidak langsung ikut berdiri bisa disekan dengan santrinya itu akan mendapatkan bermacam-macam faidah dan bermacam-macam tatak rama ahlak yang mulia apa isinya isinya faid dan adab minha itu sebagian daripada faid dan adab ada musahamatihim yaitu tidak adanya desak-desakan dengan hadirin. Coba sampean keluar, saya ikut keluar. Oh, Tuhan, tak lembur, gitu ya. Maka persilakan dulu suruh keluar dulu semua, baru dia berdiri. Ya apa untuk apa? Supaya tidak desak, desakan. Tujuannya begitu. Wa dan sebagian daripada fa'id wal adab Ingkan apabila ada sinapsi nafsi ahadin dalam hati seorang Bekoyah ada beberapa peninggalan baik beberapa sisa-sisa pertanyaan sa'alahu maka bertanya apa ahadun hu kepada alim nah manfaat yang kedua kalau ternyata ada hadun ikut pengajian itu ada yang tidak paham maka ada kesempatan untuk bertanya. Jadi mula sumbing ke, tanya ke siapa? Anak kita pedak maka ketika selesai diam, nunggu semuanya pada pergi semua baru ikut pergi. Kenapa? Karena dia itu apa khawatir ada orang yang masih ada disampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang alim. wa minha dan itu sebagian daripada apa adab jadi ini daripada minha daripada sebagian daripada faedah dan adab apa katanya ada muruku bihi bainahum ada muruku bihi tidak saling menunggangi bainahum di antara mereka ingkar apabila ada apa yarkubu itu menunggangi Apa katanya, "Apa katanya, ada meruku bihi ingkana, kabu wa Tujuannya apa, tidak ikut bareng keluar, supaya tidak dia disak, disakan, apa tidak saling bertumpangan satu sama, lain seakan-akan bertumpangan ya, karena apa, itu, nah coba bayangkan, Allah, Allah wa bisawab bisa langsung ke labung bisa itu kan kayak bisa Allah itu yoh apa sambil si keburu mana ada pakun kamu kunte itu nggak ada yang ngak karena kalau tak kalah kebaya helikopter gitu kan ini apa kok dusakan rebutan nah maka kenapa yang terjadi itu dengan seorang alim tidak ikut berdiri sampai hadirin selesai semua maka itu diantaranya itu tidak menimbulkan apa bertumpangan satu sama lain Wa aroda dan apabila berkehendak siapa alim ayyaku mau yaitu berdiri siapa alim da'a itu berdoa siapa alim bima dengan satu wardo yang terdapat riwayat fil hadis dalam hadis yaitu apa kafaratul majlis ini kafaratnya majlis apa isinya doanya baca ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau sampai sebelum waktu baca doa ini, maka dosa-dosa yang lakukan dosa kecil di tempat itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau sampai itu baca doa ini, ketika kumpul begini, lalu dia baca doa bersama-sama doa kafortul majlis ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi kalau kita terjemahkan subhanaka maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika dan dengan memujimu asyhadu aku bersaksi alla ilaha illa anta tidak tuhan kecuali engkau. Astaghfiruka aku bertobat kepadamu wa atubu dan bertobat kepadamu. Nah, jadi kesimpulannya begini. Kalau memulai pelajaran diawali dengan apa? Bacaan bismillah. Begitupun ketika pelajaran selesai juga itu dengan Bismillah ditambah doa kafaratul majelis itu yang pertama. Yang kedua ketika pelajaran selesai maka orang alim itu diam sejenak diam sejenak mereka dia itu berdiri berjalan setelah selesainya para hadirin. Hmm. Kenapa harus begini? Kenapa dia tidak boleh langsung berdiri? Tujuannya apa? Tujuannya itu dia itu untuk mendapatkan bermacam-macam manfaat, diantaranya tidak disakan dan diantaranya itu khawatir ada pertanyaan-pertanyaan belum selesai dan tidak bertumpangan satu sama lain. Nah, kemudian kalau sudah pelajaran selesai itu berdoa kepada Allah, doa kafaratul majlis. Apa doa khusus itu? Yaitu subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.